Device Mayana. Device Mayana dari tim mana nih? Balenix. Balenix. Dan kita lagi kita lagi di Balenix dan kita bakal interview si Device Mayana ini. Siap, Dik? Siap. Jadi aku ini juga ngefans banget sama dia. Dan akhirnya sekarang ketemu sama Diva. Dulu sempat sih ketemu dia. Ingat enggak di mana ketemu sama aku? Di Ubung. Ah, di dekat ya. Dan aku juga sempat hadir di ini. Ulang tahun Melenti bareng sama Layar. Juga ketemu sama Diva. Emang fans sih sama Diva. Ya. Emang keren Diva. Aku mau sedikit tanya-tanya Diva. Dari awal mulai terjun ke balap itu berapa? Tahun 2004. 2004? Ya, 24 tahun. 24 tahun, jadi umur Diva sekarang 20. Itu mulai dari kelas motor apa itu? 50 cc. Belum sih, awal satu motor rumput. Motor rumput. Baru naik ke 50 cc. Jadi perbedaan motor mesin rumput sama 50 cc itu apa? Dari powernya berbeda, dari apa namanya kayak torsinya udah beda. Torsinya udah beda. Special engine kan 50 cc itu udah special. Jadi itu emang yang 50 cc itu udah buatan pabrik kan? Yeah. Jadi yang pertama kali Diva bawa tuh, ya dibilang bapaknya lah yang ngasih. Yeah. Gitu kan. Gabung dari di tim Balenix dari tahun berapa? Dari awal sama terus dari jadi emang dari awal mulai balap tuh udah di support Balenix. Soalnya yang mendirikan Balenix ini om aku juga jadi itu jadi om ya ada hubungan keluarga ya. Dan sekarang perpalan yang sponsor kamu kan udah namanya lah lumayan tinggi lah di motor kalau kayak sponsor ya yang inti tahu lah kalau yang sekarang ada yang udah bilang hari ini ada nggak tahu inti ya yang inti intinya ada intinya tuh Kawasaki Vintage terus ya Balenix Opik itu apa brand sendiri sih oh brandnya Diva terus itu Maxxis Oplin Oplinnya tuh kerja sama Kawasaki terus untuk sekarang GTX sama GTX ya ada BMX juga dari Bandung Jawa Barat ada ya main sih nih Ocha dua tuh IRC juga ada ya semua tak berani klaim anak muda yang berbakat tadi bilang ya bisa dibilang seperti itu nggak ada niatan jadi selebgram di Diva uang kurang apa lagi ganteng udah atlet udah juara Asia lagi oh selebgram ya tapi aku lihat Instagramnya hilang ini hilang juga tiga kali hilang yang pertama udah ya hampir 30.000 terus yang kedua baru tadi udah 7.000 kemarin baru 200 ribuan masa segitu kejamnya salah klik nggak tahu nggak tahu salah apa yang filmnya siapa yang lihat nonton sorry ya apa udah salah nggak salah klik-klik seperti ya kan memang itu kerjaan orang ya waktu sempat udah dilacak udah ada HP-nya dulu kan dari waktunya itu populin kalau dari mana jadi kreator udah ya mak alhamdulillah ya. Artinya bagi-bagi rezeki lah bagi-bagi. Ya. Balik lagi ke motor cross persiapan untuk terjun ke motor cross itu apa hari? Yang pertama mental. Pertama mental? Mental harus dulu. Kalau udah siap mental yakin memang motor cross ada masalah. Harus terjun ke motor cross. Memang harus terjun nih. Mental. Mental pertama harus dulu. Disiplin. Disiplin. Sama kalau udah disiplin ya. Harus ada jengah itu kayak ya. Memang harus bisa. Ya. Jadi untuk fisik. Oh fisik. Jadi kan motor cross itu olahraga yang paling artinya fisiknya emang paling kejam gitu. Tapi misalkan awam bisa lihat kayak apa
pasti mau terbang cuma ngegas ya. Oh, aku bayar tuh temen gue kayak gitu. Siapa harus ini? Siapa ya, cuma ngegas itu hasilnya aku bisa. Waduh, ya coba dah bro gitu. Gak tau. Setelah ada bilang dikit, ada banyak. Tahu banyak. Memang capek sih. Capek banget di aku ngeliatnya capek. Fokus, harus fokus ngeliat jalan yang beda-beda tuh. Belum lagi ada debu. Ya, debu kan banyak dengan karena yang banyak. Intinya kita harus fokus sama kalau misalnya udah min mata min baru susah. Susah kayak pakai kacamata kan mungkin ya. Jadi dombel misalnya. Apalagi pembalap motocross yang setelah Diva itu udah beda kelasnya kan namanya. Gimana tuh? Gimana? Apalagi pusing mulai. Jam terbang. Semua bisa. Nah, ada nggak pun seseorang yang ngebuat IFA seperti sekarang? Artinya, ada pelatih nggak? Pertamanya ada pelatih. Pasti ada sampai sekarang masih ada pelatih. Fokus sendiri pelatihnya. Yang awal sampai sekarang. Sampai yang punya pelatih pelatih. Kerjaan tangan sendiri untuk latihan pun dulu juga belum terlalu besar kan ya. Ini udah dia mantan pembalap kan, dia juga mantan ahli motocross. Itu ya banyak terus lah ya. Banyak orang yang bisa ngajar tapi dia nggak tahu. Iya. Ya untuk kedepannya ada niatan nggak jadi latih? Ada. Latihan paling ini. Hidup dengan hobi yang dibayar. Iya. Iya. Harus bisa. Asal di itu memang paling seru lah ya. Kan kerja sesuai iya passion sak lain lain ya kerja senang tuh pasti artinya sebenarnya ya cara juara Asia Diva Ismayana juara Asia dari Bali loh. Itu perjuangannya gimana tuh bisa dibilang mati-matian dari awal ya awal jadi kayak ada kesempatan itu kan kesempatan bisa jadi apa nih di invite gitu ke sana ke untuk ke kompetisi Asia yang pertama seneng ya seneng kan bangga kayak proud pada diri sendiri lah ya invite ini abis itu yang kedua juga ada bebannya tuh kayak nampu orang Indonesia suka shorting gitu kan baik soalnya dari sekian orang yang ada di Indonesia yang suka motocross yang ikut jadi orang motocross dipilih kita gitu ya. Artinya di Pak jadi orang yang terpilih untuk motocross di Indonesia itu jadi kebanggaan tersendiri ya sangat pertama bukan di Asia sih di dunia pertama di Kuwait gitu. Aku fansnya di Asia pertama kali di Pak itu di Kuwait juara tiga apa calawan mantap di situ dari sana udah kayak ini udah orang sebenarnya tahun 2020 kemarin ada invite juga ke Cina kemana-mana ke Sri Lanka semua tapi gara-gara pandemi batal kemarin ya kita semua kena dampaknya juga Diva ya. Tapi kesannya Diva dipengaruhi nggak sama pandemi kesarian itu di motocross nggak mas tetap sama bisa, ya atau latihan sama ya. Tapi ya. Kalau kan ada juga kewajiban sebagai mahasiswa juga jalan. Lo masih kuliah ya? Jurusan kriya seni, desain produk. Oh jadi lumayan jauh ya? Iya lumayan. Tapi emang suka seni? Suka seni juga mas. Tapi emang itu makan pas mau gila. Iya lah sebenernya sih. Gak tau emang suka ya gambar dari SMP ini suka gambar. Emang dari artinya seni itu kan emang dimana ya beda-beda lah dibilang kan. Walaupun kita pembalap motocross bisa juga. Motocross seni juga. Seni juga. Ya. Bagi Diva seni. Bagi Diva seni. Jadi kayak melampiaskan gaya ya. Udara kan dilihat orang juga bisa lihat seni. Terus seni atau atur ya. Iya. Tapi kalau melihat Diva takut sih. Itu jumping-jumpingannya tuh parah-parah kan kayak orang-orang yang masih pemula ya bilang fish gitu aja kan ya kan baik ini tidak terbang ya yang terbang lagi jadi. Lah nggak Diva tuh berapa meter paling panjang di dirinya jumpingannya 42 meter jauh
Jumat motor. Di itu tuh kejuaraan Grand City internasional. Betul. 42 meter. Oh. Kalau itu bekas dikit ya, FM turun. Nah, udah nggak bisa pasti. Bawa mau udah misalnya dia jadi kan naik angin, gas. Untuk mata, Pak, udah yakin, yakin power pas. Oh. Baru itu bikin ya. Gelalah gitu ya. Gila. Lah, bayangin 42 meter loh. Tapi perasaan di atas kayak gimana sih? Nah, waktu di atas waktu terbang, pasti kan ada jaminan terbang nih misalnya di sini. Pas di kiri ini semua kayak penonton. Emang di mana dirancang buat kayak show di sana juga. Bang, tapi semuanya tuh kayak feelnya berbeda. Jadi aja gua bisa. Ya, langsung kayak proud kali semuanya sendiri. Itu juara. Oh, itu nggak masuk yang paling besar. Malah kayak ya tapi sih, itu sementara motor GP lah pokoknya. Oh, ini di motor itu jadi MXGP. Jadi MXGP. Satu ini kayak satu organisasi. Itu dunia di kan? Dunia. Wah, keren sebenarnya. Mahal ini bos. Terus, nah dia dua kali udah empat kali. Yang paling besar juara apa nih? Yang MXGP. MXGP. Oke ya. Men, semua orang di dunia pengen pembalap motocross pengen masuk. Iya, semua pengen masuk sana di. Kalian mau bisa masuk sana di. Sebagai warga Indonesia kan. Bapak-bapak. Mau balap di sana itu nggak bisa. Susah nggak bisa. Itu memang harus orang yang pilih. Prak seleksi banyak seleksi. Dari 2000-an orang cuma yang paling 20 atau 30-an. Dari seluruh dunia. Hebat. Bali bisa kayak gini. Soalnya kita lihat lah pemerintahan di Bali kan. Ya. Untuk pengguna motif itu kurang terasa nggak? Ya sebenarnya fasilitas utama fasilitas jadi kan masyarakat Bali yang pengen kayak hiburan jiwa nggak itu rasa gitu jadi nggak bisa lu kalau nggak ada fasilitas untuk merampaskan keinginan juga tapi untung kayak liburan ini betul ya jadi komnya juga tidak ya. Lagi mungkin ya nanti dia jadi ini kan namanya ketua kaki itu ada di oh gitu kurang tahu ya. Jadi udah masuk ke IPIN ya jadi ketua kaki itu ada di ya semua udah di atur jadi sekarang pelatihan yang mana jadi? Pelatihan ada kalau yang pasti ya cuma tiga ya. Dua ya. Di wahana di sana di mana terus itu di Blackview, mana yang kuda yang paling besar? Yang paling besar ya, yang standar nasional. Terus itu yang membuat siapa? Membuat dari tim Bali Base kerjasama sama kayak masyarakat. Masyarakat. Jadi memang udah dirancang lah ya. Juga. Artinya udah dirancang go internasional sejuta. Dan semisal nih ada teman-teman yang nonton pengen ke FIFA lagi latihan boleh nggak boleh ya. Free kok free bebas juga di bisa datang di undang hari minggu tapi di FIFA ini orangnya juga humble ya humble kayak beli so misalkan ini ada bocil-bocil itu kan anak-anak kecil lah di dalam nyapa FIFA FIFA gimana mau melayani nggak di setiap tempat latihan di wahana paling banyak masih ada misalnya kemarin kan sudah sepanjangnya latihan sana kira private kan ya saya ada orang-orang yang masih ada kan bocil-bocil naik sepeda nonton masih masker semua sudah nonton aku baru kesana rusak jalan pakai masker ya. Jadi sekarang kelasnya di motocross 250 mas karena umurnya masih di bawah belum sampai yang pas paling atas seinstall ini kalau udah naik level itu ada nggak kelasnya di Indonesia ada oh udah masih ada berarti udah ada. Baru tahun 2018 kemarin baru ada tapi udah ada sesuatu udah ada
2015 sudah ada juaranya sebenarnya. Jadi kita tunggu gitu loh. Umur berapa tuh harus? 22 tahun. Minimal baru bisa. Sudah siap? Siap. Siap. Siap mental, siap semua. Nah, sekarang aku nanya yang lumayan riskan. Rival terberat gitu. Di Indonesia dulu. Di Indonesia. Ada beberapa orang. Di yang paling berat itu di DKI Jakarta. Asrama. Oke. Okay. Artinya rider yang ada di sana tuh masih jadi rider. Oh. Baru tahun 2019 kemarin Honda Asrama buka tim untuk kan. Jadi dia jadi full support kemarin dan disekolahin di Polri 2 tahun. Harus siap ya, harus siap. Tapi udah di next seri itu udah di kemarin keluarannya nasional ya nggak terlalu gimana bisa fight harus bisa paling paling ini bos bisa jadi harus punya mental juga ya cengkeran aku bisa ya dia yang penting kok ya penting ya bukan maksudnya kita sombong ya. Bukan gimana ya misalnya dia bisa sama bisa enggak gitu ya tuh ya kalau misalnya bang dong udah semua jadi pembalap. Nah sekarang aku nanya nih, kalau di lintasan nih lagi kompetisi lah yeah. Bilang, disalip, kita nomor satu, yeah. Aku disalip, gimana perasaannya? Kalau misalnya di menit awal ini kan, bahkan 30 menit ini lama 30 menit kalau kan, misalnya start nih kalau sudah nomor satu, disalip sama pembalap lain, ikutin ya. Kalau kita bisa langsung panas, kita bisa. Kalau bisa, untuk klip, nggak bisa ya. Kenapa? Alasannya gimana? Satu tenaga habis pasti oh. Emosi kan yang oh. Pertama tegang udah tegang emosi jadi pasti berkurang tenaganya ya. Jadi kita kalau bisa salib ya, nafas ikutin dan dia ikutin lain kesenangannya dia bisa dia buat salah ya, jadi pintar-pintarannya istilahnya ini buat ya. Ini tapi mana aja yang pernah kira ini dua kali patah kemarin ini dua kali ya. Lagi ini baru sekali pertama ini terakhir dan nggak usah lagi ya ini terakhir usah, semoga lah ya sembara selamat lah tapi ya. Ini yang paling parah waktu itu kan sampai sekarang masih ada pen jadi ada di mana di game baru lokasi di mana Gian kemana ya di Jawa tuh Jawa di dataran tinggi Gian kok ya sudah sana jadi kayak trouble motor sebenarnya trouble motor habis itu gimana? Cakain, jadi misalkan trouble motor itu kayak kita mappingnya kan udah di misalnya di daerah rendah nih, panas tapi ya beda-beda settingannya beda ya. Terus balap ke sana belum sampai balap sih, masih kualifikasi belum pas setting motor coba langsung trouble motornya langsung pas jumping? Pas jumping agak gini kembali langsung berlepas motornya tapi kan waktu di atas sih kalau motornya digas motornya gimana nah pas gara-gara motor trouble nih pas udah gini digas mati motornya berarti udah langsung jadi mati lagi ya pertama apa jatuh nggak apa-apa pas aku lihat ada motor udah baru tidak mati langsung motor sendiri yang motor sendiri kan? Sama kayak jatuh itu tiba tangga ya. Berarti ikutan kelas itu keras. Semoga artinya kedepannya nggak lagi gitu ya. Buat teman-teman nih yang pengen terjun ke motocross, sarannya apa nih? Kalau mau motocross serius, mau dari kayak lesson di sana atau mau kayak kerja buat motocross, kalau seriusin aja. Bisa pasti. Kalau untuk hobi, misalnya hobi kayak senang-senang, pamer. Bisa ya. Kalau orang tua yang banyak duit, gak apa lah. Kalau yang ya yang misalnya kayak kurang mampu gitu. Kalau artinya? Kalau mau happy-happy yang kurang mampu, jangan dah. Artinya di motor cross tuh emang Diva udah tahu ya, yeah. Sepinya gede ya. Udah tahu ya. Mana tulang tuh emang udah di depan mata sebenarnya gitu ya? Selangka udah memar semua udah pasti pernah agak jauh melenceng gitu pernah ya ada kan tempat di bar yang sampai
Anda bukan di Rotterdam sendiri, tapi di Rotterdam. Oh, Rotterdam. Jadi kayak selatan, terus pas juga ini karena kita semua sama kayak jadinya semua jadi. Dan sekarang kita beralih ke Supermoto. Juara Supermoto juga ya. Udah lah mau juara. Emang kita bilang juara nih? Astur. Supermoto gimana Div? Berawal dari tahun berapa? 2017. 2017. Awalnya nih langsung juara nih. Di Malang nih kayak ada event di Malang, seri di Malang, Indonesia dapat di Malang, habis itu Asia Super Tour, Asia Super Tour, satu seri di Malang, Asia Super Tour. Kayak organisasi yang itu nyari wildcard juga dari Indonesia. Terus kan belum ada dulu kenal Super Tour di Indonesia kan? Oh jadi itu pertama kali. Pertama ya. Indonesia habis itu aku sama Andre Sontak. Terus latihannya cuma ya 20-30 menit ya di lapangan dulu. Besok udah mau. Tapi adaptasinya cepat ya? Ya nggak jauh beda lah dinginnya sama motocross kan. Tapi iya ya. Tapi kalau untuk slide-slide kamu tuh belajar lagi. Ya. Slide-slide-nya lumayan lama ya. Tapi akhirnya cuma waktu 20-30 menit itu bisa lah. Ya. Tapi nggak sesempurna yang. Iya. Itu kan bisa-bisa itu. Nah. Besoknya balap. 25 sih. 25 sih. Langsung 25. Wah, hujan deras sekali. Super motor kan lagi kaspal. Lagi kaspal lagi kena. Ah, benar. Itu memang artinya sesuai apa ya? Apa kan aku bilang ya? Bisa emang yang kalau ban tuh gini waktu di aspal. Jadi nah, tanah. Nah, di sana ada kayak tentang supernya. Ya, super motor kan super nih, kalau di tanah memakai ban ban aspal tuh di tanah itu. Jadi tapi ada sih kalau misalnya strip-stripnya untuk dibantu kan dibuat biar agak dingin di tanahnya. Oh, tapi tetap ya. Aja. Berarti kalau hujan makin licin ya? Kalau hujan deras sekali, nggak dipakai tanah. Di aspal ya di aspal. Tapi di aspal itu dibuatin jaminan. Oh. Sama seperti ya, kurang lebih sama kayak motor tapi kayak motocross. Tapi ini isi ke aspal ya. Dan dominan aspal lah. Dominan aspal yang 30%. Ada niatan ikut ke Supermoto? Udah niat aku di Supermoto, tapi udah juara nasional juga. Tapi karena sekarang untuk eventnya juga ada, belum ada jarang. Adanya cuma kayak kejuaraan di Asia itu, ya tetap ada. Sekarang aku nanya Div, kalau suruh milih Supermoto apa motocross? Dua-duanya? Suka ada motocross tetap ya? Motocross jiwa diutamakan lah misalnya ada, kan gua ikut nih nah. Tabrakan sama serinya nah. Dan dua sama motocross ini kalau beda-beda dikit ya, jadi Viva ini emang suka otomotif lah ya. Ini kan orang-orang awam gak ada yang nanya, dia gak nggak tahu lebih bilang waktu Diva bawa motor di lintasan sama di jalan raya ada apa sih kira-kira ada di jalan raya ini kan otomatis atau kan jiwa-jiwa kalau jiwa-jiwa kepepet ngebut ada kan masih justru kalau untuk reflek terutama di jalan raya kan kita jago nih motornya orang nah, lain tahu orang lainnya yang kayak tahu nah. Kan jadi misalnya orang-orang langsung itu emang ada ini ya sama kayak kok dia motor di jalan raya kan asal ngeliat itu misalnya kalau aku sih kayaknya misalnya jalannya belok pasir atau gimana jadi nggak langsung masa belok dan jadinya mau pantai begitu misalnya kalau jalan ini saya suka ada pasir nggak usah terus belok dan besok aku mau hari Minggu ya Dika? Ya, mau datang ke Tenggudah, tempatnya si Pak mau latihan. Ya gas, Div? Ya, gas. Kita nempel kendaraan sini. Oh, ya, bro. Sekian. Ya, kalau Tenggudah pakai mana? Kayak ini bisa pakai mana ya? Ketiga. Ketiga mana? Ketiga.
cakap-cakap bohong kita segini aja. Yes. Dan kalau tembus berapa ribu like, kita lanjut. Berapa ribu? Berapa? Biasanya berapa ribu? Setengah target sih. Apa? Tahu lah. Berapa? 2000 ya? 2000 like, kita lanjut 42. Tapi latihan ya. Mungkin segitu aja, dan jangan lupa follow yang IG yang sekarang. Ya. Semoga nggak hilang lagi. Diva Ismayana 26. Diva Ismayana 26. Terakhir. 26 itu dari mana kasarnya? 26. 26 itu dari bos. Oh iya. 26 itu bulan lahirku sama tanggal lahirku di mix. Jangan-jangan tahun berapa? 16. 16. 16 Oktober tahun bulan 10. Kayak itu konsepnya Alif. Awalnya nomor 14 nih kan. Kasih dari awal sampai sekarang sampai 85 sesi 14. Kayak selalu 14 ya itu. Kayak apa mulai 21 ini, 22 itu terus tuh. Ingatnya ganti. Coba ah ganti dulu. Harus tak. Coba bertanya ke papa, apa semua kan. Gimana baik. Amin aja nomor tanggal lahirmu sama bulan 15 Oktober kan. Jangan lupa di follow Instagram Diva, dan mungkin begitu aja Diva. See you the next. Bye.